yang tidak pernah berbuat dosa. Walaupun kita biasa melakukan dosa dan kesalahan, tapi orang yang katakan di sini orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Okay. Tidak semestinya kita orang yang benar dan tidak pernah berbuat dosa. Okay. Dan tidak pernah berbuat dosa itu adalah boleh dikatakan dia nomor dua dengan nomor dua dengan Tuhan. Okay. Tetapi yang saya maksudkan di sini, orang benar itu adalah tidak setelah dia tidak berbuat dosa. Tetapi orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasanya. Sebab itu, apa yang kita harus wariskan pada anak cucu kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan, bahkan itu tidak akan menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita, karena kita sudah tebus oleh Tuhan. Apa yang kita mau berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita yang takut akan Tuhan. Yang kedua, yang tadi itu adalah memiliki kehidupan yang benar. Yang kedua, yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini adalah sentiasa tekun, sentiasa menuruti kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan ini adalah sentiasa menghormati kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan dalam kalimat, dalam kata yang lain adalah mengajarkan perintah Tuhan ataupun menuruti perintah Tuhan. Nah, dalam perintah Tuhan tidak begitu banyak untuk kita pada hari ini untuk senaraikan apa itu perintah Tuhan. Tapi cukuplah perintah Tuhan yaitu menuruti. Ya, menuruti, kita harus menuruti perintah Tuhan.